Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala Muhammad Ibrahim Allah ta'ala ya ada manfa'an fi ulum fi darini amin. Wa la yasihani bi syarti bara'ati asidin, dan tidak sah ia keduanya. Ya. Tidak sah keduanya. Ya, tidak sah keduanya siapa nih? Ad-doman dan kafalah. Tidak sah keduanya doman dan kafalah bisyarti bara'ati asilin, dengan syarat terbebas asilin. Asilah, ya, asilin orang yang ditanggung. Wala bita'likin wa tawqitin, dan juga tidak sah dengan menggantungkan dengan suatu peristiwa umpama atau apa ya. Wa tawqitin, dan juga dengan mewaktukan. Walil mustahiki mutalabatu dhamini wal asili, dan bagi seorang yang mustahik boleh ya. Bagi seorang yang mustahik boleh menuntut orang yang menjamin dan orang yang dijamin. Walau bari'a bari'a dominu, jikalau terbebas ia ya, jikalau terbebas ia asil ya, jikalau terbebas ia ya hasilnya ya. Hasil tadi apa? Orang yang ditanggung bari adominu, maka yang jamin juga terbebas. Wala aksa, tidak sebaliknya ya. Fil ibra'i, pada masalah ibra', pembebasan tanggungan. Dunal ada'i ya, tidak menunaikan. Walau mata ahaduhuma, jikalau mati oleh salah satu daripada keduanya ya, domin atau asil, orang yang menjamin atau orang yang dijamin, yang ditanggung mati. Waddainu mu'ajjalun, sedangkan hutangnya itu ditempokan. Halla alaihi, maka jatuhlah tempo atasnya. Ya. Kenapa? Meninggal misalnya. Selesai, udah selesai, mati orangnya. Walidominin rujuun ala asilin in gurima, bagi seorang penjamin boleh menarik kembali, rujuk ala asilin atas orang yang ditanggung, yang dijamin. In gharima, jika dia membayar, telah membayar utang, boleh narik kembali, rujuk kembali. Walau sholaha anidaini bima dunahu lam yarji illa bima gharima, dan jikalau dia berdamai daripada utangnya, bima dunau, dengan apa yang ada di bawahnya, lam yarji, maka dia enggak boleh menarik kembali. Illa bima gharima, kecuali dengan apa yang sudah ia bayar. Walau adda daina ghairihi bi iznin lam roja'a wa in lam yusrid lahu ruju'a. Walau adda, jikalau dia membayar daina ghairi, utang orang lain, bi izin, dengan izin
Roja boleh dia menarik kembali. Ya cuma ya kebangetan aja ya. Udah dibayar nggak menarik lagi. Ya. Wa ilam yusrid la urju'a. Sekalipun dia tidak mensyaratkan akan menarik kembali. Maksudnya gua kalau umpama ini ya nggak jadi boleh ya gitu. Nggak bilang begitu. Tapi ya kita jangan begitu ya. Kita kalau udah ya memberikan pertolongan ya memberikan harapan ya jangan tidak dipenuhi. Wah, kata anak sekarang apa? Jangan memberikan PHP ya. Ya. Harapan palsu ya. Orang jadi sakit. Harapan palsu. Menjadi sakit tuh harapan palsu. Nggak jadi. Mendingan kagak sama sekali daripada memberikan harapan. Ada orang nikah itu apa kalau orang suami istri namanya azal. Itu PHP juga ya. Ya. Itu PHP. Makanya ada yang menghukumkan haram. Ada yang mengurungkan haram. Illa in adda hubi qasdi tabarru'i. Ya, kecuali dia bayarkan akan dia dengan maksud tabarru. Tabarru itu maksudnya apa? Sukarela. Ya. Artinya tidak boleh dia menarik kembali. Jika dia tunaikan dia bayar dengan maksud tabarru. Sampai sini aja. Wallahu a'lam bishawab.